Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu luas dan terus-menerus sekalipun tanpa diminta oleh seorang hamba. Di antara nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat memiliki pasangan dan juga buah hati. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sepantasnya, bahkan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang dengan baik istiqamah mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Beliau adalah sosok seorang nabi. Beliau adalah sosok seorang panglima. Beliau adalah seorang presiden. Dan beliau adalah teladan terbaik dalam membina rumah tangga dan menjadi pendidik bagi keluarga. Maka kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, muamalah, suluk, dan juga pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah, insyaallah kita akan sedikit mengulas tentang pendidikan anak. Meskipun saya di sini bukan ahli dalam bidang semacam ini. Dan saya menyadari faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan memberi. Namun saya mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis hakul muslim alal muslim, diantaranya fa idastan sahaka fansahu. Kalau ada orang yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Demikian juga hak seorang muslim, apabila diundang maka wajib menghadiri. Maka tidak ada rotan akar pun jadi. Biidznillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu jam ke depan agar memudahkan urusan kita untuk sedikit mengulas tentang pendidikan anak. Jamaah sekalian, bicara soal anak, kita semua memiliki keinginan yang sama. Semua orang yang sudah bertemu pasangannya, semua orang yang sudah Allah pertemukan jodohnya secara fitrah, naluri berharap menginginkan seorang anak atau buah hati yang sehat, yang lucu, yang bagus. Namun kita harus sadar, kita ini hidup di dunia. Dunia ini adalah darul bala, darul mihan. Dunia ini adalah negeri cobaan, negeri ujian. Berapa banyak orang yang sudah menikah, Allah belum karuniai buah hati, atau yang sudah Allah beri karuniai buah hati atau anak, ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada orang yang ingin punya anak laki, lahirnya perempuan. Kedua demikian, ketiga demikian. Ada juga yang Allah uji. Ada yang memiliki anak, mungkin kelaminnya sesuai keinginan, tapi
Allah uji dengan kecacatan. Dan ada juga yang Allah berikan sesuai keinginan anak, kelaminnya, kesehatannya, namun dia tidak sesuai harapan karena ternyata dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Maka kita harus sadar, kita hidup di dunia ini banyak hal yang harus kita lewati karena dunia ini adalah negeri ujian dan cobaan. Maka dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, tidak cukup persiapan materi. Tidak cukup hanya sekedar teori. Karena hal semacam ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah sesuatu yang khusus ilmu pendidikan, terutama pendidikan masalah anak-anak ini adalah cabang ilmu khusus yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Bahkan harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi orang tua. Karena dengan pendidikan yang baik, nanti akan melahirkan generasi-generasi yang kita harapkan. Generasi-generasi Rabbani. Kita akan bahas beberapa poin. Poin yang pertama, ya, kita harus ketahui bahwasanya anak adalah sebuah nikmat yang besar. Karena anak ini sebuah nikmat, maka wajib kita untuk bersyukur. Dengan kita mensyukuri hadirnya buah hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, sungguh nikmatku aku tambahkan kepada kalian. Anak ini sebuah nikmat. Kita mensyukuri dengan apa? Dengan melakukan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa-apa yang telah diridhoi oleh Allah, dan kita menjauhkan segala sesuatu yang Allah murkai. Misalnya dengan kelahiran anak, kita bersyukur dengan adanya akikah, memberi nama yang baik, kemudian dikhitan, kemudian juga diberikan pendidikan yang baik. Meskipun anak itu jenisnya atau kelaminnya tidak sesuai harapan kita, tetap anak itu adalah sebuah nikmat yang besar. Dan Allah telah menciptakan manusia itu dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Bagi Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Yaitu Allah memberi karunia bagi siapa yang Allah kehendaki, yaitu anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan karunia bagi siapa yang kehendaki, anak laki-laki. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut meskipun belum sesuai apa keinginan kita, karena Allah lebih tahu mana yang maslahat buat kita. Karena di luar sana ada orang yang belum memiliki momongan, bahkan mungkin nikah sudah 5, 10, 20 tahun. Dan mungkin juga ada orang yang sudah Allah kasih momongan, tapi ternyata Allah ambil dalam kondisi masih bayi. Ada juga yang mungkin Allah berikan momongan, bisa tumbuh sampai dewasa, qadarullah, Allah berikan cacat pada anak tersebut. Maka cara yang terbaik menerima sebuah nikmat besar ini adalah
mensyukurinya. Anak kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sia-siakan. Apalagi sebagian orang, mereka berusaha untuk tidak memiliki anak. Ini ada cerita. Pemuda-pemudi menikah, dia berharap tidak memiliki anak karena mungkin sibuk setahun dua tahun. Akhirnya belum pernah hamil tapi sudah pakai obat KB. Qadarullah wa masyafa'al. Setelah 10 tahun dia ingin punya anak, ternyata enggak punya anak. Karena sudah kering rahimnya. Berusaha untuk berobat sana kemari, habis ratusan juta baru bisa punya anak. Padahal anak ini adalah anugerah. Kenapa kita menghalangi anugerah tersebut? Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anak adalah perhiasan. Namun sekaligus anak adalah sebuah ujian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak-anak ini zina, perhiasan. Dan perhiasan itu indah. Dan orang secara akal kalau memiliki perhiasan, dia akan jaga, dia akan simpan, dia akan rawat. Ya, ini perhiasan dunia. Maka alangkah anehnya kalau orang memiliki perhiasan, dia taruh sembarangan, ditelantarkan, tidak dijaga. Dan Allah yang mengatakan sendiri, harta benda, anak-anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka orang yang sudah dikaruniai anak berusaha untuk menjaganya, merawatnya, mendidiknya dengan cara yang baik. Boleh anak banyak, justru itu ya bagus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita apa? Tazawwadul waludal wadud. Nikahilah wanita-wanita yang walud, banyak anak, wadud dan penyayang. Ini dua, jangan pilih salah satu. Karena kalau orang itu banyak anak dan penyayang, anaknya itu akan dia rawat, akan didik sebaik mungkin. Tapi kalau dia banyak anak, subur, tapi dia enggak penyayang, anaknya banyak, yang satu di sawah, yang satu di kebun, yang satu mainan di jalan raya, yang satu belum mandi, yang satu wah. Ini dia banyak anak tapi enggak penyayang. Ada juga orang yang penyayang, sayang dengan anak kecil, tapi dia mandul. Ini juga bukan disarankan. Kalau ada orang penyayang tapi enggak punya anak, dengar adiknya punya bayi, sedih. Dengar tetangganya punya bayi, tambah sedih. Dengar temannya punya bayi lagi, tambah stres. Ya kan? Lama-lama kalau dia tidak sabar dan tidak memiliki tentang ilmu masalah takdir, bisa jadi dia bunuh diri ataupun stres. Gila. Namun meskipun anak itu perhiasan, ingat anak-anak yang kita miliki sekarang ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 28, Allah mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Wa innallaha indahu ajrun azim. Dan bahwasannya di sisi Allah itu adalah pahala yang besar. Kalau anak ujian, berarti hati-hati kita. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita mulai jauh dengan majelis ilmu, kita jauh dengan
hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena anak ini bisa menjadikan orang tua itu bakhil, bisa menjadikan orang tua itu jahil, bisa menjadikan orang tua ini sedih dan juga pengecut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal walada mabkhalatun." Sesungguhnya anak ini bisa menjadikan orang tua itu bakhil. Majhalatun, menjadikan orang tua ini bodoh. Mahzanatun, menjadikan orang tua ini sedih. Bahkan majbanatun, menjadikan orang tua ini juben alias pengecut. Kok bisa? Bisa. Karena anak itu yang dia sayangi, yang dia cintai, yang dia kasihi ini bisa menghalangi kebaikan orang tuanya. Contoh, ibu atau bapak, dia mau sedekah, mikir, anakku kemarin mau ingin apa ya? Dia mau sedekah, mau sedekah, mau infak atau mau nyumbang yang lain. Oh iya, anakku kemarin belum beli ini dan itu. Menjadikan orang tua bakhil. Menjadikan orang tuanya pelit. Karena mikirnya anak terus. Padahal anak itu kalau sudah dikasih sudah, dan kita ada harta-harta yang butuh dikasihkan orang lain. Ya, harta kita ini ada hak untuk orang yang minta dan orang yang enggak minta. Orang tuanya jahil. Kenapa? Mau belajar. Mi, Umi, enggak usah berangkat, aku mau main sana. Oh ya sudah, enggak usah. Besok lagi gitu. Abi, Umi, aku lo pengin renang, renang. Besoknya lagi gitu lagi. Enggak usah sana lo, aku mau ditemani ini. Terus akhirnya enggak belajar-belajar orang tuanya. Ada ya gitu? Ada. Ada juga yang menjadikan orang tuanya itu sedih. Anak yang lahir dalam kondisi kecil, jatuh, sakit, sedih. Anaknya enggak bisa ini itu, sedih. Kemudian sudah besar enggak punya prestasi, sedih. Sudah besar sekali, sama orang tuanya ngelunjak, sama orang tuanya batak, sedih lagi. Memang anak suka bikin orang tuanya sedih. Maka anak ini adalah ujian. Dan anak itu bisa menjadikan orang tuanya juben, pengecut. Seorang bapak ya sudah mendengar genderang jihad, ayo jihad, mau berangkat, mikir, aduh kalau saya berangkat nanti anakku jadi yatim piatu, gak jadi wis. Ini menjadikan orang tuanya pengecut ya. Maka orang tua terutama bapak ini harus mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Ujian seorang itu ada pada keluarganya, harta-hartanya, tetangganya, dan itu bisa terhapus dengan sholat yang baik, sedekah yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai anak-anak yang kita miliki ini yang lucu-lucu, yang sehat-sehat, menjadikan kita justru lalai. Ada orang yang dulunya dia itu rajin ke masjid, rajin kajian, tak kala Allah berikan anak justru malah suka terlambat ke masjid, sudah enggak pernah kajian. Maka kita sebagai seorang yang beriman, kalau Allah kasih anak, berarti kita harus husnudzon. Kita ini mampu dan Allah ini memberikan karunia kepada kita agar kita lebih banyak pahala. Ya, jangan sampai justru anak ini menjadikan kita banyak dosa. Berapa banyak orang tua yang Allah sudah karuniai anak, malah justru jauh terhadap yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga,
anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak itu adalah amanah, maka tidak boleh bagi kita menyanyiakan amanah tersebut. Kita harus menjaganya, tidak mensalahgunakannya. Dan Allah pertama kali itu mewasiatkan kepada orang-orang tua itu tentang anak, sebelum anak menjalankan kewajiban kepada orang tua. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Jadi namanya wasiat itu, kita sebagai orang yang diwasiati, dan kalau kita amanah, maka kita tidak khianat. Amanah itu berusaha menjalankan wasiat tersebut sesuai perintah, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi, bahkan tidak menyelisihi. Kalau ada orang dikasih anak tidak dididik dengan baik, ini berarti dia khianat. Contoh, banyak orang tua yang sudah memiliki anak, dia malah tidak akikoh, padahal mampu. Ini orang-orang awam ya. Malah mereka apa? Selamatan. Dan sih pernah berapa kali saya tanya, selamatan habis berapa? Ya 6-7 juta. Padahal akikohan bisa cuma 5 juta, bahkan mungkin 4 juta, bahkan kurang daripada itu. Ini sudah enggak amanah. Sama-sama selamatan tapi dia enggak dapat. Kemudian enggak diberi nama yang bagus. Nah, yang bagus itu Abdullah, Abdurrahman, itu diantara nama yang bagus. Nama-nama nabi, nama-nama sahabat. Dikasih nama keren-keren tapi artis. Ya. Misalnya ada orang namanya siapa? Tony, kan keren kan? Kadang orang tuanya ngasihnya asal-asalan, Tony Rojim gitu, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada namanya siapa? Nari, Nerokoku coba. Orang nama-nama yang aneh-aneh. Ini sebenarnya enggak amanah. Lah kenapa ini? Disebabkan apa? Dulunya dia waktu kecil enggak mendapatkan pendidikan orang tua, dan sampai sudah tua tidak belajar tentang pendidikan, cara mendidik anak dengan baik. Dan ini harus dipelajari. Dan sekarang alhamdulillah banyak ulama sudah menulis kitab-kitab tentang masalah pendidikan anak. Ini amanah yang sudah disia-siakan. Terlebih-lebih lagi nanti ada namanya apa? Setelah lahiran itu biasanya di depan rumah kasih lampu, apa namanya? Apa itu? Ari-ari itu. Ada enggak contohnya? Ada enggak dalilnya? Enggak ada. Bahkan kalau diyakini kalau tidak ada itu, nanti anaknya begini begitu, itu masuk tiaroh, dan tiaroh itu syirik. Ini berarti enggak amanah lagi. Dan masih banyak ya hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tua ini enggak sesuai dengan amanah yang Allah amanahkan. Padahal Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum. Dan Rasulullah di dalam hadis Muslim pernah mengatakan, wa inna li walidika alaika haqqun. Dan sungguh pada anda, anak-anakmu itu ada hak. Haknya apa? Banyak haknya. Diakikahi, dikasih nama yang baik, dikasih pendidikan yang baik, dikasih contoh yang baik. Banyak orang tua enggak amanah juga masalah pemberian contoh. Le, ke masjid. Lah bapak enggak ke masjid, bapak kesel. Le, belajar. Ibu enggak belajar, ibu lu sibuk masak. Enggak ada alasan seperti itu. Oh iya, ibu belajar nanti. Ini banyak enggak amanah. Dan kalau enggak amanah itu lawannya apa? Khianat. Enggak sadar. Loh, kenapa enggak sadar? Enggak punya ilmu terhadap masalah ini. Dan Allah mengatakan di dalam surat Ma'arij, walladzina hum li amanatim wa ahdihim ra'un. Mereka sifatnya orang-orang beriman. Kalau ada amanah, ada janji, mereka itu menunaikan. Tidak menyelisihi, tidak khianat. Dan Allah melarang seorang muslim-muslimah itu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul.
janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamu, dan kalian itu tahu. Pingin anaknya soleh, setiap hari nonton TV. Pingin anaknya soleh, tapi enggak diberikan pendidikan yang baik. Pingin anaknya soleh, tapi enggak dikasih kuduah yang baik. Pingin anaknya soleh, tapi tidak diperhatikan bertemannya dengan siapa. Hanya keinginan saja. Ini namanya apa? Ingin sesuatu yang sukses atau berhasil, namun caranya salah. Sebagaimana pepatah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Ingin kesuksesan tapi tidak mau jalan lewat jalannya. Innas safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya kapal atau perahu itu tidak berlayar di tanah tandus. Kalau ingin sukses ya caranya yang bagus. Dari awal milih pasangan, kemudian berdoa setiap hubungan, kemudian terus itu. Ini butuh pendidikan. Tapi Pak Ustadz, kalau sudah berlalu gimana? Ya namanya sudah berlalu, ya sudah, kita memohon kepada Allah, ya, istighfar kepada Allah supaya yang lalu itu diampuni, dan kita mohon kepada Allah agar yang sisanya ini diperbaiki. Anak-anak itu ya, ibu-ibu, ummahat, itu aslinya itu baik semuanya. Anak-anak ini aslinya suci semua. Enggak ada anak-anak itu nakal, enggak ada. Beler enggak ada. Baru nanti orang tuanya ini yang rubah. Lingkungannya juga ini berpengaruh. Rasulullah kan sudah mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahirnya dalam kondisi fitrah. Fitrah itu bersih. Dalam artian anak itu semuanya muslim, anak itu semuanya baik. Enggak ada anak bayi ceprol ngomong yang jelek, enggak ada. Ada enggak ceprol ngomongnya terus ngomong yang lain? Enggak ada. Ada enggak bayi terus nanti dia gayanya atau gerakannya ini yang aneh-aneh? Enggak ada. Semuanya bayi yang dilahirkan manusia itu fitrah. Baru Rasulullah memberikan penekanan di sini. Orang tua ini perhatikan, fa'abawahu, maka orang tuanya, bapak ibunya, yuhawidani, menjadikan anak itu Yahudi. Auyu nasirani, atau menjadikan anak itu Nasrani. Auyu majisani, atau menjadikan anak itu Majusi. Jadi anak baik atau tidak itu orang tua. Kalau ada orang tua mengeluhkan anaknya, harusnya dia mengeluhkan dirinya sendiri. Dulu saya kok begini ya. Oh, berarti harus saya perbaiki diri. Dan penyesalan itu datangnya di akhir. Pingin anaknya rajin sholat subuh, orang tuanya subuh gak bangun, ya gak bisa. Ya. Jadi jangan sia-siakan amanah ini dengan melakukan sesuai yang sudah digariskan. Dan Rasulullah SAW adalah qudwah, contoh yang terbaik dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Ini terbaik sekali beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu seperti ini, berarti tugas orang tua yang terberat ini kenapa, Bu? Mendidik, mentarbiyah. Jadi asli tugas pendidikan itu bukan lembaga. Asli tugas pendidikan itu bukan sekolah. Pendidikan pertama kali seorang anak adalah ummahat. Ya, al-umm madrasatul ula li auladiha. Wanita, ibu-ibu ini adalah madrasah pertama kali buat anak-anaknya. Maka kalau wanita itu dia memiliki ilmu dan bisa mengamalkan ilmu, terutama masalah tarbiyatul abna, maka akan lahir.
generasi-generasi yang diinginkan. Coba perhatikan, pernah enggak di antara kita itu menengok ke belakang, kenapa Al-Imam Bukhari menjadi ulama besar? Kenapa Imam Syafi'i menjadi ulama besar? Kenapa Imam Malik, Imam Ahmad dan para a'imam menjadi ulama besar? Dan kalau kita mau lihat kembali ke belakang, ternyata di balik kesuksesan seorang anak ada ibu-ibu pejuang, ibu-ibu para da'iyah, ibu-ibu mujahidah. Al-Imam Bukhari itu lahir dalam kondisi buta dan beliau anak yatim. Orang tuanya, ibunya itu senantiasa berdoa, tidak putus asa, yakin bahwasanya Imam Bukhari suatu ketika akan bisa melihat. Dan beliau gunakan seluruh harta warisan dari bapaknya itu, dari suaminya, untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat ya, ibunya itu berdoa siang malam terus berdoa, sampai suatu ketika bermimpi ketemu dengan Khalilur Rahman. Siapa? Siapa Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim. Kemudian bilang, ya wahai ibu, anakmu bisa melihat. Dan ternyata benar, tak kala sudah bangun Al-Imam Bukhari melihat. Ini madrasah yang utama, ini para ummahat. Demikian juga Imam Ahmad. Kalau kita lihat, beliau ngajari anak-anaknya. Imam Ahmad itu sebelum subuh ingin berangkat, ibunya bilang, bentar mat, bentar, nunggu menjelang azan, ini terlalu malam. Tapi orang tuanya dukung terus. Jadi orang tua yang baik itu mendukung kegiatan anak-anak untuk berbuat soleh, untuk menjadi anak-anak yang soleh. Jangan dihalangi. Dan pendidikan itu utama. Kalau zaman dulu, mungkin sebagian orang tua kita atau mbah-mbah kita ngelarang kita belajar, ya kita husnudon. Satu, mungkin mereka dulu jahil, gak tahu. Yang kedua, mungkin mereka tidak memiliki harta. Ya, ya kita maklumi. Nah, sekarang kita, uang yang kita gunakan untuk pendidikan anak, uang yang kita habiskan untuk tarbiyatul abna, itu akan Allah ganti. Kalau Allah tidak ganti berupa wujudnya harta, Allah akan ganti dengan wujudnya anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi orang sekarang itu kan banyak mengeluhkan pendidikan. Kalau kita memang gak mampu di pendidikan yang mahal, kita cari pendidikan yang gak mahal tapi tetap kualitas yang bagus. Nah sebenarnya tugas orang tua itu adalah mendidik. Terutama orang tua, ayah ini juga ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Ini khitabnya kepada para bapak, khitabnya para suami kalau ada. Kalau tidak, dan ternyata itu yang jadi tulang punggungnya adalah perempuan, maka khitabnya bisa kepada perempuan. Wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian. Di sini ayat ini jelas, seseorang itu suruh menjaga pertama diri sendiri. Jadi bapak, ibu, suami, istri itu latih pada dirinya sendiri, ya, dari sesuatu yang membahayakan. Di sini ku menjaga diri maksudnya untuk bertakwa. Kemudian kalau sudah, wa ahlikum, kalau bapak ini sudah, kemudian ngajak keluarganya, ya istrinya, ya anaknya, dan semua orang yang dia tanggung di situ, biar terjaga dari api neraka. Karena apa? Api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijara. Orang hidup itu kalau sekedar nyari makan, nyari minum, nyari tempat untuk berteduh itu mudah. Jangankan manusia, hewan itu yang gak pernah sekolah, enten apa boten, burung itu dia sekolah SD, SMP, SMA, gak ada. Burung bisa gak bikin sarang? Bisa. Dan ini mudah. Kalau sekedar nyari makan mudah. Kenapa? Allah sudah jamin.
Sekedar nyari minum mudah, Allah sudah jamin. Bahkan rumah kita yang enggak pernah bangun sama sekali, enggak tahu itu siapa yang bangun aja bisa kita tempati kontrak. Boleh enggak jadi kontraktor? Boleh, boleh aja. Justru yang mengharuskan harus bangun rumah itu enggak ada dalilnya. Ya. Ini bukan hal yang berat, justru yang terberat bagi seorang terutama adalah pemimpin keluarga adalah mendidik, merawat dan menggandeng keluarganya untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terberat. Kenapa? Karena kalau orang itu kerja enggak kerja, insyaallah tetap makan. Ya, Bang, ya. Ada enggak orang kemarin ngomong, "Ya Allah, ini saya kondisinya pandemi. Kondisinya ini banyak COVID, banyak gini gitu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, tapi tetap makan apa mboten?" Ada yang enggak makan? Wah, ini pandemi tal, puasa dulu satu bulan. Enggak kuat. Ini mudah. Tapi namanya mendidik itu berat. Terutama ya bagi orang-orang yang belum pernah belajar, itu didikannya harus ekstra sabar. Untuk bapak-bapak itu, kalau didik istri itu harus benar-benar panjang khususnya, jembar dadanya, harus sabar. Setelah itu nanti ke anak-anak. Ya. Kalau kita salah mendidik atau tidak mau mendidik, ini bahaya. Kalau sekedar ngasih makan, sekedar hubungan itu semua hewan pun mampu. Yang berat itu nanti kalau ditanya tentang pendidikan, tentang pengajaran kepada keluarga. Karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian itu akan ditanya apa yang dipimpin. Seorang laki-laki itu pemimpin keluarganya. Dia akan ditanya istrinya, anaknya dan semuanya. Dia akan ditanya. Perempuan juga pemimpin. Dia akan ditanya nanti harta suaminya, kehormatan suaminya, kemudian anak-anaknya. Jangan anggap nanti enggak ditanya. Ditanya semuanya, kita akan ditanya. Kalau seorang wanita ditanya, kamu menutupi aib keluargamu apa tidak? Harta yang dikasih suamimu sebenarnya cukup. Kamu pergunakan yang manfaat atau tidak? Itu akan ditanya. Demikian juga anak-anak. Jadi salah kalau ada keluarga itu yang menyerahkan kepada dunia pendidikan, contohnya pondok pesantren, sudah tidak mau ada campur tangannya, itu salah. Pasrah bongkoan itu hanya boleh kepada Allah semata. Kepada pesantren enggak boleh. Kepada dunia pendidikan enggak boleh kalau pasrah bongkoan. Apalagi kepada pendidik-pendidik yang enggak jelas. Itu tambah enggak boleh. Jadi semua kita akan ditanya ya. Misalnya ibu-ibu, "Bu, kenapa kok anaknya itu kalau subuh kok enggak mau bangun?" "Lah, anu kalau dibangunkan nanti begini begitu." Itu sama alasannya dengan anak. Ya. Sebenarnya anak itu bisa. Itu nanti ada pembahasannya tentang kenapa kok kadang anak itu susah untuk mematuhi aturan orang tuanya. Mungkin ada beberapa hal, di antaranya anak itu tidak paham bahwasanya kalau anak itu harus patuh kepada orang tua. Atau mungkin yang lain, mungkin anak itu kurang ya mengerti apa yang disampaikan orang tuanya, atau juga mungkin orang tuanya enggak sabar. Padahal kalau anak itu kita bangunkan, misalnya subuh itu, "Le, bangun. Ini waktunya ibadah. Dan insya Allah kalau kita ibadah baik dapat surga. Dan kalau kita enggak mau ibadah, apalagi kalau subuh enggak dengar azan, dikencengi setan. Mau toh dikencengi setan." Nah, seperti itu.
Dulu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang kedua, ya. Beliau tapi disebut Amirul Mukminin baru beliau, kalau Abu Bakar belum. Beliau pernah mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun." Didik anakmu, nanti kamu akan ditanya. "An waladik," tentang anakmu. "Madza adabtahu?" Apa yang sudah kamu ajari adab buat anak-anakmu? "Wama alim tahu," dan apa yang sudah kamu ajarkan. Ibu-ibu, anak-anak yang kita miliki itu tahu Al-Fatihah itu lewat jenengan atau lewat gurunya? Lewat alhamdulillah. Sebagian lewat orang tuanya, sebagian besar lewat gurunya. Jenengan pernah tahu kisah di Saudi itu ada ummahat enggak mau ngajar kecuali Al-Fatihah dan enggak ngajar kecuali anak-anak kecil. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Fatihah ini pasti akan dibaca oleh orang yang selalu sholat. Dan Al-Fatihah ini kalau bagus sholatnya sah, kalau salah-salah sholatnya enggak sah. Dia mau nyari pahala yang besar. Lah ini kalau seandainya para ummahat tahu keutamanya, maka dia akan bersemangat ngajari anaknya. Tapi ingat, dengan ilmu makhrajnya benar. Masa Al-Fatihah cuma Al-Fatihah ya salah. Lah ini banyak kan Al-Fatihah wong alhamdulillah aja alhamdulillah. Ya kalau yang salah belajar dulu. Maka tadi faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya itu enggak akan bisa ngasih. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu mau ngajar anaknya kalau enggak punya ilmunya? Bisa enggak? Ya bisa, tapi salah. Bisa tapi salah. Maka belajar. Ya. Kemudian Umar mengatakan wa annahu mas'ulun, dan dia itu akan ditanya. Jadi semua yang kita lakukan untuk anak-anak kita akan ditanya. Banyak orang tua ini minta anak-anaknya soleh-soleha, tapi dia tidak memberikan contoh dan enggak mendidikkan baik. Maka jangan heran banyak anak-anak itu yang tidak bisa merawat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak yang melantarkan orang tuanya. Kenapa? Karena waktu anak kecil tidak mendapatkan hak yang paling spesial, yaitu pendidikan. Dan nanti dia besar tidak bisa memberikan hak orang tuanya, yaitu merawat, tidak bisa. Ini poin yang berapa tadi? Poin kepinten, Bu? Keempat. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima, kesolehan orang tua itu modal utama. Kalau orang tuanya itu soleh dan soleha, anak-anak yang dia didik, yang dia kasih pendidikan itu akan memiliki pengaruh dari kesolehan orang tua. Pernah dengar kisahnya Ashabul Kahfi? Surat Al-Kahfi di situ kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bersama Nabi Musa, di antara satu kisahnya dari tiga kisah itu, beliau berdua minta dijamu. Datang suatu kampung karena kondisinya sudah lapar dan haus, minta dijamu. Minimalnya air putih lah untuk diminum. Tapi tidak ada satupun penduduk yang menjamunya. Malah Nabi Khidir mendapati rumah yang sudah tua, dia perbaiki, cetak, cetok, cetak, cetok. Musa sampai heran. Akhirnya tanya, ngapain seperti ini? Sudahlah, gak usah. Akhirnya ini salah satu penyebab pisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir menyebutkan alasannya. Alasannya apa? Wa ammal jidaru fakana lihulaini hulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah yang sudah jelek ini, tembok ini yang sudah lapuk ini punya dua anak kecil yang yatim yang mereka masih di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah rumah ini ada harta benda yang banyak. Wa kana abuhuma salihah.
Dan bapak mereka berdua ini adalah orang-orang soleh. Wa fa'arada rabbuka an yablugha asyaddahuma wa yastakhrijakan zuhma rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin harta benda tadi ini nanti sampai kepada dua anak nanti kalau dia sudah besar. Para ulama menjelaskan ternyata orang tua itu bukan orang tua langsung. Orang tua mbahnya, buyutnya, cangganya, warinya, udeg-udeg sendenya mungkin di situ. Nah, kesolehan orang tua itu pengaruh terhadap anak-anak. Bahkan 7 keturunan itu kadang mendapatkan pengaruh dari orang tua yang soleh. Maka kesolehan orang tua ini modal utama dalam mendidik anak. Karena kita sering dengar pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada kok Ustaz, kemarin saya dapat buah itu waktu saya di pinggir sungai, ada. Itu kan terbawa air. Oh ada kok, saya rumahnya sini ada. Ya itu kan ada angin. Secara asalnya buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Lah kalau orang tuanya sukanya begini, anaknya biasanya suka begini. Orang tuanya suka begitu, anaknya suka begitu. Maka kalau kita ingin anak-anak kita ini ngikuti kita, ya berikan contoh kesolehan. Lah orang tuanya pingin anaknya soleh, rajin baca Al-Quran, tapi di rumah gak pernah ngaji. Maka ayah itu ibarat pemimpin, ibu-ibu ibarat sekolahan. Dan peran ibu itu jauh lebih dominan daripada ayah. Ini perlu diperhatikan para ummahat. Peran ibu lebih dominan daripada seorang ayah. Ayah itu tugas utama itu nyari nafkah. Kemudian termasuk juga tugas utama mendidik anak. Tapi peran ibu jauh lebih utama. Maka prakteknya itu ibunya paling banyak. Kemudian nanti kalau ada masalah di tengah jalan, dimusyawarahkan kepada ayahnya, kepada suaminya. Kemudian nanti nyari solusi bareng. Dan nanti bisa gantian. Maka seorang suami, ya, kalau dia pulang dari kerja itu rata-rata pingin apa? Istirahat kan? Ya, Pak, ya. Dan seorang istri kalau datang suaminya, harapannya nanti dibantu kerjaannya. Tapi ternyata suaminya langsung tidur. Istrinya langsung ngomel. Ini jangan, karena anak-anak itu gak tahu apa yang terjadi suami istri, apa yang terjadi bapak sama ibunya. Yang dia tahu bapak ibu baik-baik. Maka kalau di hadapan anak tampakkan, misalnya ada masalah apapun ya senyum, masalah apapun ya biasa. Jangan sampai anak-anak tahu, karena ini kesolehan orang tua itu modal utama. Jadi orang yang baik, ya suami istri ini, kalau mendapati dari pasangannya itu kejelekan atau kekurangan, atau memang kita gak seneng, maka kita usahakan kejelekan jangan diumbar, kekurangan jangan disebar. Ya, jadi sikap ibu itu harus berusaha untuk lembut, penyayang, sabar, kemudian kreatif untuk anak-anaknya. Poin yang keenam, perhatikan jamaah, poin yang keenam adalah hidayah bukan di tangan kita. Hidayah bukan di tangan kita. Kalau kita sudah berusaha sebagaimana yang sudah diperintahkan dalam syariat, bagaimana mencari pasangan yang baik, kemudian bagaimana prosesnya sejak ketemu, kemudian nanti lahir, semuanya sudah diusahakan. Sampai anak itu lahir, sampai anak itu mulai besar, sudah diusahakan sama orang tua. Pendidikan yang baik, contoh yang baik, ini yang baik sudah. Tapi ternyata qadarullah wa masyafal, anak tumbuh tidak sesuai harapan kita. Maka kita harus ingat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa innallaha yadhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah itu memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki.
Meskipun kita sudah mengeluarkan energi yang luar biasa, harta benda mungkin sawah dijual, mungkin kebun dijual, bahkan mungkin rumah dijual untuk pendidikan anak, namun harapan tak sesuai dengan kenyataan, anaknya tidak sesuai harapan sama sekali. Kita juga harus ingat, Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Ini Allah menegur kepada Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kamu cintai. Walakinallahu yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Ingat pula kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau nabi, orang yang soleh, tapi anak istrinya tidak mengikuti beliau. Lihat Nabi Lut alaihissalam, beliau nabi, orang yang soleh, orang yang baik, tapi ternyata istrinya tidak sesuai harapan. Inilah kehidupan dunia yang tadi awal saya singgung. Dunia ini ujian. Kita sudah berusaha bagus, kadang suami kita malah enggak bagus. Kita dan suami bagus, kita pasangan bagus, qadarullah anak kita enggak. Kita sekeluarga sudah bagus, qadarullah mertua atau orang tua. Terus seperti ini. Maka kita harus sadar diri, hidayah bukan di tangan kita. Kalau jenengan sudah masukkan anak di pondok, sudah berusaha ngasih untuk SPP-nya, uang jajannya sering ditanya, tapi kok hafalannya segitu, akhlaknya ya begitu, jangan terlalu bersedih. Boleh sedih, boleh. Dan ini adalah lumrah, tapi jangan sampai bersedih berlebih-lebihan, akhirnya ngomong, lah kamu sudah begini, begini, begitu, enggak usah. Ini sudah qadarullah wa masyafa'al. Ini termasuk iman terhadap takdir. Dan ini ujian ini kalau kita lulus dengan sabar, tidak mengeluh, tidak murka, maka akan jadi pahala yang besar. Gitu, ada yang anaknya dipondokkan bertahun-tahun enggak hafal Quran, ada? Ada. Bahkan ada yang dipondokkan setelah lulus pondok berubah total. Misalnya akhwat sudah enggak cadaran. Misalnya ikhwan mungkin sudah mulai melakukan ini itu, bahkan enggak ngaji. Ya ini sudah qadarullah wa masyafal. Tapi kita tetap sabar mengingatkan, minta pada Allah. Karena memang dunia. Jadi kalau orang tua sudah berusaha soleh, jangan mengatakan pasti anakku soleh, belum tentu. Tapi juga jangan sampai menjadikan kita down. Wah anakku seperti itu, wah anakku lima gitu semua, ya wis aku ikut-ikutan. Oh kata Pak, gak boleh. Dan ini kejadian di sekitar kita ada. Orang tuanya masya Allah, pasangannya luar biasa. Bahkan mungkin Al-Quran dikhatamkan gak sampai sebulan, itu terus. Tapi memang hidayah di tangan Allah, anak yang diharapkan gak sesuai dengan harapan. Jadi jangan sampai menjadikan seorang muslim, muslimah putus asa tengah jalan. Ya. Karena sebelum kita ternyata orang-orang yang soleh pun diuji demikian. Ini poin yang ke-6. Kemudian poin yang ke-7. Poin yang ke-7. Ini saya kembali kepada pendidikan di awal, yaitu terutama untuk ummahat, ya, mendidik dalam kandungan. Mungkin enggak ini? Mendidik dalam kandungan mungkin apa buatan? Mungkin. Maka para bapak-bapak atau para abah itu kan diperintahkan untuk mencari bibit yang baik untuk anak-anaknya. Dan ini tugas seorang laki-laki. Dan nanti kalau sudah ketemu juga harus berusaha melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seorang wanita sudah hamil, mulai tahu itu hamil, berusaha untuk mendidik anak. Dari makanan yang
sehat, kemudian ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah dihindari, kemudian memperbanyak zikir, ngaji, majelis ilmu dan yang lain. Dan nanti kalau anaknya sudah umur 4 bulan 10 hari itu kan sudah ditiupkan ruh. Ya. Rasulullah kan sudah pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yauman." 40 yauman. Berapa bulan ini? 40 hari. Ya. Bukan 4 bulan ya. 40 hari. 40 hari apa 40 bulan? Enggak ada anak 40 bulan. 40 hari di sini dikumpulkan dalam perut ibunya. Kemudian nanti setelah 40 hari jadi nanti baru nanti jadi mudghah. Kemudian nanti jadi alaqah. Baru nanti setelah 4 bulan itu ditiupkan ruh. Nah, di situ seorang ibu yang hamil itu jangan suka membaca masalah weton. Baca masalah apa? Nyidam, itu enggak ada, itu mitos. Justru seorang ibu yang hamil itu dia mengajari setiap kegiatan ajak anaknya. Ayo hari ini kita baca Al-Qur'an. Ayo hari ini kita ini, hari ini kita ini. Ayo jam sekian kita gini. Itu diajak terus. Nah, kalau ibunya enggak cerewet, ya dilatih cerewet. Ibu itu harus cerewet. Ya? Tapi cerewetnya enggak ngomong tonggone enggak. Cerewet dengan anaknya bagus. Cerewet dengan suaminya bagus. Ini cerewet tujuannya bagus. Dia itu dilatih. Karena banyak orang itu pendiam terus. Sampai punya anak pendiam. Anaknya diem pun diem. Baru anaknya tahu enggak ngomong baru sadar. Ya boleh pendiam tapi jangan apa-apa diem terus. Diem itu bagus. Kalau berpahala. Ngomong pun bagus kalau berpahala. Kalau ada orang tahu itu ada maksiat kok malah diem, jelek. Ada orang itu harusnya malah ngomong, itu juga jelek. Jadi diem itu kapan bagus, kapan enggak itu jelas. Nah, seorang ibu yang hamil dia sering ngomong, "Nak, ayo kita ngaji yuk." Ngaji selesai, "Nak, sudah ya, kita sekarang ini." Itu berpengaruh. Ya. Maka kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif itu diajak anaknya. Dan jangan lupa, seorang ibu terutama itu banyak-banyak doa kalau anaknya masih di dalam. Di luar juga banyak doa. Karena doa itu bisa merubah sesuatu yang kita enggak senang. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah qada, merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada yang menambah panjangnya umur kecuali perbuatan baik. Jadi kalau doa itu dilakukan oleh seorang muslim muslimah harus diyakini pasti dikabulkan. Ya, doa itu kalau dilakukan seorang muslim muslimah itu pasti dikabulkan, harus yakin kalau terpenuhi syarat dan hilangnya mawane pencegahnya. Apalagi itu doa-doa yang baik. Di antara syaratnya orang berdoa itu ya dia ikhlas, dia enggak keburu-buru, doa yang baik, ya. Kemudian nanti adab-adabnya dia baca sholawat, memuji Allah di waktu-waktu yang mustajab dalam kondisi dia terjepit. Ini di antara adab-adabnya. Dan mawanenya apa? Enggak boleh terburu-buru. Enggak boleh apalagi? Enggak boleh doa yang jelek. Ada orang doa terburu-buru. Ya Allah, saya ini ingin punya anak, saya kok lama enggak punya anak. Misalnya ada ummah atau ada akhwat gitu. Dia doa, ada temannya dengar. Ya Allah, saya itu pengin anak. Saya sudah 5 tahun doa, belum punya anak. Mbak, udah nikah 5 tahun ya? Belum nikah. Ya, belum nikah kok punya anak. Misal itu. Jadi doa itu jangan yang mustahil, yang ada. Dan doa itu terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Kalau kita doa-doa tiap hari itu namanya doa ibadah.
Tapi kalau ada masalah tertentu, kita meminta pada Allah, namanya doa masalah. Dan setiap doa masalah pun doa ibadah. Dan jangan bosan untuk berdoa minta semua yang kita inginkan. Minta anak yang soleh-soleha, minta pasangan yang baik, minta kehidupan yang sakinah mawaddah. Tapi doa pun harus diiringi dengan usaha. Ya Allah, saya ingin pintar bahasa Arab. Mbak, ikut kajian bahasa Arab yuk. Enggak mau. Ini doa apa? Itu apa namanya? Apa itu namanya? Orang berdoa tapi enggak mau usaha, apa namanya? Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh main-main. Tapi ada yang semacam ini, ada. Ada orang gini, sebelum nikah, ya Allah saya pingin pasangan saya itu yang terbaik, yang soleh gini. Tapi dia enggak mau memperbaiki diri. Enggak seperti itu. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu banyak. Diajarkan oleh Allah juga banyak. Seperti doanya para nabi, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Ya. Ini doa yang diajarkan dalam Al-Quran banyak. Tapi perhatikan ya, jamaah perhatikan. Banyak orang doa hanya minta urusan dunia. Minta misalnya rumahnya mewah, minta mobilnya bagus, minta anak, pokoknya urusan dunia, minta ini itu. Tapi dia lupa ada yang lebih penting daripada itu. Minta ditetapkan keimanan, istiqomah dalam iman, minta nanti mati husnul khotimah, minta diterangi kuburannya, diluaskan kuburannya, minta diringankan hisab, minta apa? Nanti dalam kondisi kalau nanti di sana di mahsyar itu nanti diberatkan timbangan amal solehnya. Ini lupa. Ibu-ibu lupa apa enggak? Siapa yang minta hari ini, ya Allah kalau saya meninggal husnul khotimah, ya Allah kalau saya di kuburan minta diterangi, ya Allah nanti kalau dihisab, hisab yang ringan. Minta, ada yang minta? Sering lupa. Ya. Kemudian kalau anak itu semakin membesar, ya bayi itu semakin besar dalam perut, maka semakin ikhtiarnya, tawakalnya kepada Allah harus semakin besar. Jangan percaya mitos, wah ini saya enggak bisa makan, ini nanti anak saya gini. Ini keyakinan-keyakinan itu harus dihilangkan. Meyakini sesuatu yang tidak ada dalil, apalagi keyakinan itu sampai berlebihan, maka ini menjadi sesuatu itu haram. Wah ini bayinya ngiler ya, kemarin enggak makan ini. Enggak ada. Masih ada ya ummahat seperti itu? Ya Allah ya Rabbi. Orang-orangnya hadir. Allahu Akbar. Anak sampaikan ya, kita ini kalau menganggap ini dan itu enggak ada dalilnya dan itu menjadikan kita yang terbebani, itu nanti bisa namanya tatoyur. Wah kemarin enggak makan mangga ya, anaknya ngiler terus. Walaupun makan mangga satu keranjang tetap ngiler. Namanya juga anak-anak. Lah itu kalau diyakini nanti jadi tatoyur. Tatoyur itu termasuk bentuk syirik. Inna tiarota syirkun. Lah kalau syirik mengurangi pahala, bahkan bisa menghapuskan amalan. Enggak boleh ya. Masih ada yang ari-arinya dikasih lampu? Allahu Akbar, jangan. Ari-ari itu benda kotor, suruh ngubur. Namanya kotoran, nguburnya di rumah apa di kamar? Ya di luar. Ya, ini keyakinan semacam ini kan enggak bagus. Enggak ada dalilnya. Pernah enggak ada satu dalil yang menyebutkan anak-anak Rasul atau cucu-cucu Rasul itu dikasih kayak gitu? Dibuang, mau dipendem bagus, mau dihanyutkan di misalnya lautan enggak masalah. Namanya kotor kok. Nah, kalau orang Jawa bilangnya apa? Dulur kembare nggih. Dihidupkan mau jadi anaknya. Mau? Enggak ada yang mau.
Ini pendidikan anak tak kala nanti lahir. Nah, tak kala anak sudah lahir, ya, itu nanti dididik. Apa pendidikannya? Dari awal bersyukur anaknya sudah lahir. Kemudian didoakan keberkahan, kemudian ditahnik. Kemudian nanti waktu hari ketujuh diakikohi. Kemudian nanti dikasih nama yang bagus. Jangan seperti tadi namanya Tony. Nama lengkapnya Mas? Tony Rojim, boleh? Ya enggak boleh. Boleh enggak? Enggak ada asnya, langsung Tony namanya. Enggak boleh. Dulu ada Ustadz Badrus Salam itu cerita. Tetangga saya itu mau lahiran, dia mengatakan, Ustadz, alhamdulillah saya punya nama yang tidak ada yang lainnya. Dah buka Al-Quran pas tengah-tengah surat Al-Kahfi ya. Apa itu? Falyatalatof. Apa namanya Falyatalatof coba? Padahal termasuk mendidik anak setelah lahir itu dikasih nama yang baik. Tadi nama apa yang baik? Abdullah, Abdurrahman, nama Nabi, nama sahabat itu bagus-bagus. Nama artis sekarang, anaknya tinggalnya di desa, kemudian bahasanya juga medhok misalnya, namanya susah dieja. Saya beberapa nama itu susah, ini namanya apa itu? Arti ya nggak tahu. Ini termasuk pendidikan. Kemudian termasuk nanti pendidikan anak itu, anak diajari sesuai dengan syari, dari mengucapkan kalimat yang baik, ya, dari melakukan gerakan yang baik. Nanti termasuk apa? Memberikan rezeki atau makanan yang baik. Diajari nanti doa-doa yang ringan, pakai baju, pakai ini, pakai itu. Ya. Ini, ya. Dan saya akan menyampaikan kalau masih boleh enggak ini? Tolong dicatat yang ini. Ini dicatat ini. 10 sifat pendidik sukses. Karena ini kan kita baru anak baru lahir, pumpung anaknya belum gede. Tapi sebagian jenengan sudah ada yang besar-besar. Bahkan ada yang sudah punya anak lagi ya. Ya. Ini 10 pendidik yang sukses. Yang pertama, mendidik harus ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mendidik anak ini termasuk ibadah. Karena anak itu adalah amanah. Kalau kita menjaga dengan baik itu termasuk kita orang yang amanah. Dan mendidiknya itu ibadah. Kalau ibadah harus ikhlas. Ikhlas gimana? Kalau ibadah kita tanpa ikhlas itu sia-sia. Maka kita harus ikhlas. Kalau seandainya sudah berkeluarga enggak punya anak atau belum karunia anak, sabar. Nanti kalau sudah dikasih anak, berusaha untuk ikhlas. Apakah anaknya sesuai keinginan atau tidak? Apakah anaknya ini sesuai harapan atau tidak? Harus ikhlas. Dari tadi, dari mendidikan mulai dari hamil, kemudian melahirkan, kemudian terus perjalanan ini harus ikhlas. Dan kita enggak usah menyebut kebaikan kita di hadapan anak-anak. Lah kamu itu loh yang biayai sayang ini, enggak usah. Karena itu sudah kewajiban. Kewajiban seorang bapak dan ibu itu adalah mendidik. Tanpa keikhlasan ini tidak ada pengaruh yang mendasar buat anak-anak. Ikhlas itu pengaruhnya luar biasa. Jenengan kenal Imam Malik enggak? Enggak kenal. Pernah tahu namanya Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta? Yang mengarang kitab Al-Muwatta, Imam Darul Hijrah, di antara salah satu imam madhab. Tahu? Keikhlasan itu pengaruhnya luar biasa. Tak kala beliau nulis kitab namanya Muwatta, banyak orang ngeritik atau mencibir, alah mamam, sudah banyak nulis Muwatta kok nulis. Beliau mengucapkan kalimat yang pendek tapi luar biasa. Apa kata beliau? Makana lillahi fahuwa abqa. Sesuatu itu karena ikhlas karena Allah, pasti dia yang akan kekal. Ternyata Muwatta-Muwatta yang ada ratusan kita enggak ada kenal. Kita kenal cuma satu Muwattanya Imam Malik. Keikhlasan itu seperti itu. Kalau kita mendidik anak itu ikhlas, itu pengaruhnya buat anak luar biasa. Yang kedua, seorang pendidik harus memiliki jiwa lapang dada, tenang, sabar, tidak mudah marah.
Kenapa, Bu? Nah, ini diobati. Kalau lapang dada ini apa? Biar kita ini kalau ada permasalahan enggak mudah ngeluh, enggak mudah putus asa. Tenang bagaimana? Seorang pendidik itu harus tenang karena tidak ada mendidik seseorang itu lancar, aman terus, enggak ada. Dan harus sabar. Ada anak itu dikasih tahu sekali dua kali itu sulit sekali. Coba yang di TK itu, coba tanya ustadzah-ustadzah TK itu, masya Allah gitu. Dan saya dulu ini, walaupun saya laki-laki ya, dulu pernah di Semarang saya suruh ngasuh anak TK. Pak Ustadz pipis, Pak Ustadz Pak Ustadz, saya merasakan ya Allah jadi ibu-ibu itu berat ya. Berat apa buatan Bu? Tapi kuat ya ibu-ibu ya. Kuat. Makanya jadi orang pendidik itu harus lapang dada, tenang dan sabar. Jangan mudah marah. Ya. Kalau kita marah itu enggak ada hasilnya. Marah yang dibolehkan itu marah bukan karena emosi, tapi marah kita karena mendidik. Contohnya apa? Misalnya anak itu melakukan sesuatu kesalahan, kita marahnya tapi untuk mendidik itu boleh. Ini enggak boleh semacam itu. Harusnya begini, tapi bukan marah langsung akhirnya melampiaskan emosi. Yang ketiga, sifat pendidik itu harus lembut dan ramah dan penyayang. Seorang wanita yang tadi saya sampaikan, kalau anaknya banyak kok dia enggak memiliki sifat penyayang, yang satunya di tengah jalan, yang satunya di dekat got, yang satunya tengkar temannya. Wah, ini ada enggak ummahat yang anaknya banyak kemudian sampai enggak terurus? Insya Allah enggak ada ya. Dan lemah lembut ini termasuk karunia Allah yang Allah tidak berikan kepada semuanya. Dan kalau Allah sudah berikan, luar biasa. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidak tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Seorang pendidik, mau dia didik anak-anak atau mau didik bapak-bapak atau mbah-mbah, kalau dia itu lembut, wah luar biasa, banyak orang suka. Rasulullah ini sifatnya lembut. Kalau beliau marah sekedar berubah wajahnya gitu aja, itu sahabat sudah paham. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu mukul. Ya. Bahkan kalau seorang pendidik gak memiliki jiwa kasih sayang, ini jangan jadi pendidik. Karena Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana, bukan termasuk golonganku kalau tidak sayang pada yang kecil. Wa yuakhir kabirana, dan tidak mau hormat kepada yang besar. Nih. Yang keempat. Ini tadi yang ketiga ya. Yang keempat, bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Kita didik anak kita sendiri susah, apalagi didik anak orang. Tapi dengan ketakwaan itu pasti ada solusi. Pasti ada makhraj. Pasti ada jalan keluar. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Ada anak-anak yang beler misalnya, anak-anak yang nakal. Dia bertakwa, dia minta kepada Allah, dia sabar, dia berdoa, doakan anaknya, "Le sini, ayo makan bareng, kotor ngomong. Sebenarnya tuh kamu itu masya Allah bagus gini-gini, tapi mbok ya jangan seperti itu ya." Insya Allah itu nanti masuk. Tapi kalau nggak ada ketakwaan nggak masuk. Karena ucapan itu kalau dia keluar dari hati, insya Allah masuk ke hati. Takwa ini penting, ya. Dan Rasulullah dengan ketakwaannya membangun peradaban Islam luar biasa. Kalau kita sebagai guru tidak bertakwa, maka jangan heran kalau anaknya sukanya bisa hanya tertawa. Mana sini ketawa. Dan takwa itu penjelasannya luas kalau kita mau jelaskan ya. Kemudian yang kelima, seorang pendidik itu harus mudah dalam urusan, gampangan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang yang diharamkan api neraka diantaranya itu adalah orang yang
qarib hayyin sahl. Orang yang mudah dekat dengan orang lain, orang yang mudah dekat dengan yang dididik, kemudian dia hayyin, dia santun, dan dia gampang minta tolong, ayo minta ini, ayo, gampangan. Jangan jadi orang itu keras, jaim. Kalau pendidik itu jaim, gimana anaknya mau paham? Karena anak itu ingin melihat kedua. Ada pendidik yang jaim. Pak Ustadz, assalamualaikum. Nah, gitu apa ini? Ada nggak kalau pendidik di Umahat itu, misalnya jaim-jaiman? Nggak boleh. Pendidik nggak boleh jaim. Kalau jaim jangan jadi pendidik. Ya. Rasulullah itu dekat dengan sahabat, tapi dekatnya, kalau orang itu dekatnya lillah dan dia memberikan contoh yang baik, tetap dia akan berwibawa. Jadi wibawa itu enggak usah dicari. Wibawa itu akan Allah beri kalau orangnya tawadhu, orangnya gampangan, mudah. Kemudian yang keenam, seorang pendidik itu harus berilmu, mumpuni ilmunya. Kalau dia enggak berilmu, maka kerusakannya itu jauh lebih besar. Maka kalau dia belum berilmu, dia belajar. Dan jangan bosan belajar. Dan belajar ya, itu bukan hanya anak kecil, bukan hanya anak lulusan SD, SMP, atau SMA. Belajar itu terus sampai mati. Loh Pak Ustadz, saya umurnya 50 kok mau belajar. Iqra'nya sudah khatam? Belum. Ya belajar nggak apa-apa, belajar Iqra'. Belajar itu terus. Nggak ada istilahnya berhenti. Kalau mau berhenti belajar, ya berhenti hidup. Ya harus belajar terus. Kemudian yang ketujuh, seorang pendidik harus memiliki semangat tinggi. Dan ini bisa memotivasi diri dan orang lain. Pendidik kok malas nggak mau baca. Pendidik malas ibadah. Ini pengaruhnya luar biasa. Harus semangat tinggi. Kemudian juga mengajak anak didiknya itu untuk bersemangat. Ya. Yang kedelapan, harus memiliki karakter, memahami karakter anak. Jangan pendidik itu suka menyamakan anak. Ada anak yang dia pinter tapi akhlaknya kurang bagus. Ada anak yang akhlaknya luar biasa tapi susah memahami pelajaran. Ada anak yang dia pemalu. Ada anak yang suka keras. Ini pendidik harus bisa memposisikan bagaimana anak yang beraneka ragam ini bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, bisa memahami apa yang kita berikan dan bisa melaksanakan. Ini pendidik yang luar biasa. Tapi ini butuh namanya pendekatan. Kemudian yang kesembilan, seorang pendidik itu harus jadi kudwah. Jangan jarkoni. Iso ngajar ra iso lakoni. Nyampaikan hadis tentang keutamaan mengucapkan salam. Tapi kalau ketemu enggak pernah salam. Oh, ini namanya jarkoni. Jarkoni apa jarkoni? Iso ngajar ora iso nglakoni. Tapi kalau iso nglakoni ora iso ngajar. Ya banyak. Ya, banyak. Dan yang terakhir, seorang pendidik itu jangan bosan. Jangan berhenti untuk mendoakan anak didiknya. Ini ibu-ibu pendidik mendoakan anak-anaknya. Ya, bapak-bapak pendidik mendoakan istri anaknya. Doa ini luar biasa. Kalau kita mau cerita tentang masalah doa itu panjang ya, karena banyak kisah-kisah yang nyata berdoa dengan doa yang luar biasa itu akan Allah kabulkan, baik itu nanti di dunia ataupun di akhir. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada cuma satu aja lah. Ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau misal dulu kita belum tahu syariat, terus menamakan anak itu bukan sesuai syariat, terus anaknya sudah besar, sudah ada sudah, itu gantinya seperti itu. Ganti gampang. Le, namamu tak ganti ya, gitu sudah. Iya. Dulu ada seorang sahabat namanya Huzn, sedih. Kata Rasulullah, tak ganti ya namanya Sahal. Jangan Nabi, itu pemberian bapak saya. Akhirnya seumur hidup dia sedih. Dan ini kenyataan. Orang dikasih nama Sahal itu biar gampang, namanya kok sedih. Nah, kalau sekarang ada orang namanya misalnya apa? Namanya siapa? Maksiat. Panggilannya Max gitu. Keren kayaknya ya.
ya kan jelek, diganti aja to'ah. Boleh. Kalau kita enggak bisa ngerubah di akte, ganti aja panggil, dipanggil nama yang baik. Ini termasuk sunnah adalah mengganti nama nama yang jelek. Banyak nama-nama sahabat Nabi ada namanya Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul siapa? Itu diganti dengan Abdullah, Abdul Rahman. Nama yang susah tadi diganti Sahal. Bisa. Gampang kan? Misalnya jenengan ada salah satu di antara namanya siapa? Nari Jahannama, panggilannya Nari misalnya. Diganti Ummu apa? Ummul Jannah. Enggak masalah. Nafidatul Jannah. Nama yang baik. Kalau enggak bisa ganti akte, kalau bisa lebih gampang lagi. Ya. Dan perhatikan jamaah sekalian, kadang orang itu menyangka itu nama yang baik karena dia enggak tahu artinya, bukan bahasa Arab, tapi ternyata mungkin bahasa Persia atau bahasa Yunani yang artinya jelek sekali. Ini juga harus diganti. Ya. Coba ada yang tahu enggak ini artinya apa? Zurni Laila. Bagus enggak dengernya? Bagus enggak? Apa artinya? Datangi aku di malam hari. Lah, wah namanya bagus sekali, tapi kok artinya suruh datangi di malam hari mau ngapain ini? Akhwat ada yang namanya ada, Zurni Laila. Nah, ini kan ya ini perlu belajar. Oh, berarti penting ya belajar bahasa Arab, penting. Belajar tahsin penting, belajar bahasa Arab penting, fikih penting, akidah penting. Bagaimana saya bagi waktu bisa? Selama kita mau belajar, kalau kita salah itu dimaafkan. Tapi kalau kita lingkungannya banyak orang ngaji, kita enggak mau belajar, nanti berat di sana. Mumpung di dunia, mumpung kita masih hidup, ada kesempatan. Manfaatkan, ya. Jangan jadi orang tuh ya wis lah pokoknya. Ya wis lah, ya wis, ya wis, ya wis. Jangan. Cekap nggih? Insyaallah cukup. Demikian ya. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ada kekurangan dan keliruan itu pasti datangnya dari kebodohan saya pribadi dan juga dari setan yang senantiasa menyesatkan Bani Adam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.